वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, sekarang kita akan melanjutkan sesi penerjemahan dan pembelajaran Syafa'i Sahib dalam bahasa Indonesia. Pengti selanjutnya yaitu Mo Recha Nej Kardai Kariya Sab Bairan Ko Aaj Sangharia Puran Hoi Hamari Asa Tor Pajan Ki Rah Pyasa. Mo Recha Nej Kardai Kariya artinya adalah Mo adalah milikku, Recha adalah perlindungan, Neje adalah sebagai milikmu. Kembali lagi kita meminta Wahai Guruji untuk menjadikan kita sebagai miliknya. Kare artinya adalah tangan, De artinya adalah berikan atau ulurkan, Kariya artinya adalah lakukan. Oleh karenanya, Mo Recha Neje Karede Kariya artinya adalah jadikanlah aku sebagai milikmu, ulurkanlah tanganmu dan lindungilah aku. Sab bairan ko aaj sangharia. Sab artinya semua, bairan artinya musuh, ko artinya pada, aaj artinya sekarang, sangharia artinya binasakan. Oleh karenanya, sab bairan ko aaj sangharia dapat diartikan menjadi binasakanlah semua musuh-musuhku saat ini juga. Puran hoi hamari asa. Puran berarti terpenuhi, hoi berarti menjadi, hamari artinya milikku, asa artinya adalah harapan. Oleh karenanya, puran hoi hamari asa dapat diartikan menjadi kiranya harapanku menjadi terpenuhi. Tor pajaniki rahe peasa. Tor berarti engkau, pajan berarti ibadah, ki berarti dari, rehe artinya senantiasa, piasa artinya rasa haus. Oleh karenanya, tor pajaniki rehe piasa dapat diartikan menjadi kiranya aku senantiasa merasa haus untuk beribadah kepadamu. Terdapat tiga jenis rasa haus senggetji. Yang pertama adalah rasa haus akan air, seperti makhluk hidup, rasa haus yang kita rasakan sehari-hari. Kemudian rasa haus akan keinginan duniawi, dan yang ketiga adalah rasa haus akan inginnya kita bertemu dengan Tuhan. Rasa haus inilah yang dibicarakan oleh Guru Gobind Singh Ji pada pengti sebelumnya. Tore pajaniki rahe peasa. Tumhe chhad koi avre na tiau, jo bar chaho so tumte paau. Sevak sikhe hamare tariya hai. चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। तुम्हें ब्रार्ती अंकाव, छाड़ ब्रार्ती मनिंगलकान, कोई artinya siapapun, अवर yang lain, na adalah tidak, त्याऊं berarti memfokuskan. तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, kiranya aku tidak memfokuskan pikiranku kepada hal lain selain dirimu. Jo bare chaho so tum te pao. Jo adalah apapun, bare adalah anugerah, chaho adalah menginginkan, so adalah itu, tum adalah engkau, te adalah dari, pao adalah memperoleh. Oleh karenanya, jo bare chaho so tum te pao berarti kiranya apapun anugerah yang aku inginkan, aku peroleh darimu. Sevak sikhya hamare tariya hai. Sevak berarti hamba. Sikhya adalah para sikh. Hamare adalah milikku. Tariya hai adalah mengarungi. Oleh karenanya, sevak sikhya hamare tariya hai. Artinya, kiranya seberangkanlah seluruh hamba sikhku dari lautan dunia menuju keselamatan. Chone chone satre hamare mariya. Chone chone artinya adalah pilih. Satre artinya adalah musuh. Hamare artinya adalah milikku. Mariya artinya adalah binasakan. Oleh karenanya, chone chone satre hamare mariya dapat diartikan menjadi ambil dan binasakanlah musuhku.
Sanggetji, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan pangti-pangti yang sudah kita terjemahkan. Fokuskanlah pikiran kita pada arti dari pangti-pangti tersebut. मोर अच्छा निज कर दे कर या सब बैरन का आज संगरिया पूरन होए हमारी आशा तोरे भजन की रह प्यासा तुम हे छाड़े कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्य हमारे तारी अहे चोने चोने सत्तर हमारे मारी अहे Mari kita kembali menyanyikan pangti-pangti tersebut, namun kali ini fokuskan pikiran kita hanya pada suara kita saja. Apabila pikiran kita mulai berpikir hal-hal yang lain, fokuskan kembali pikiran kita dengan mendengarkan suara kita. Mor accha nijo kar da kar ya sab bairan ka aaj sangar ya पूरन होए हमारी आशा तोरे भजन की रह प्यासा तुम हे छाड़े कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्य हमारे तारी अहे चोने चोने सत्तर हमारे मारी अहे Sanggat Ji, sekarang ambillah waktu 20-25 menit untuk kita merefleksikan arti-arti dari pangti yang sudah kita pelajari hari ini dan kita pahamilah maknanya kembali. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sanggat yang telah bergabung mempelajari Chopai Sahib bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan juga adanya kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Saya mohon maaf atas hal tersebut. Saya berharap kita dapat berjumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya. Wahiguru jika khalsa, wahiguru jika fateh.